Halo semua, kembali bersama saya Rosidah Dobson Kitchen di sini. Hari ini aku membuat lemper lagi, tapi ini lemper bukan lemper Jawa ya. Lalampa, lempernya orang Manado. Kalau lemper Jawa kan dikukus dan isinya ayam, dan ini isinya beda. Ini isinya ada ikannya. Jadi sekalian bikin, akan aku share ke teman semuanya gimana saya membuatnya. Enak sekali dan wangi banget. Kita simak aja yuk videonya. Lalampa ala saya. Ini udah aku siapkan ikannya. Ikannya udah aku bersihkan ya dalamnya tuh. Nah ini ikan apa aku nggak tahu, ikan selar, ikan kembung, nggak tahu namanya. Kalau ikan selar nggak kayak gini, ikan kembung kayaknya gimana gitu. Nah yang pasti ini ikan termurah di Hong Kong. Beneran ini ikan paling murah di Hong Kong. Ini cuma 30 dolar dan ini biar gampang, ini akan aku kukus dulu biar gampang ngambil dagingnya gitu. Terus di sini nih, aku tumpuk nggak apa-apa karena nggak punya piring besar ya, adanya kayak gini. Nah ini udah, nggak usah terlalu matang ya, ini cepat sekali. Ini nyetimnya nggak usah pakai lama ya, ini nggak ada 10 menit nih. Kulitnya nggak usah, jadi diginiin aja. Dan ikannya jadi segini nih. Oke, sekarang lanjut dimasak. Dan yang pasti siapkan daun pisang. Ini biar layu dan dilap ya, pastikan dilap. ...500 gram ketan direndam overnight atau di atas 2 jam, oke. Ditiriskan. Nah, biarkan sesaat sampai asat ya. Ini bumbu untuk ikannya. Lalu bawang merahnya saya pakai 4 besar-besar. Diiris. Bawang putihnya 5 siung. Jahe 2 iris dan 1 serai. Panaskan wajan dengan sedikit minyak. Ini untuk menumis bawangnya. Bawang merah, bawang putih, sama jahe ditumis sebentar biar nggak langu. Jika mau pakai cabai biar pedas, silahkan masukkan aja cabainya, terserah mau 4 atau 5, oke. Dan ini udah cukup. Tambahkan garam 1 sendok teh. Serainya digeprek. Lanjut tumis lagi bumbunya. Ini satu buah tomat dipotong-potong. Karena saya tidak pakai cabai, saya pakai paprika di sini. Masukkan tomat. Ini tomatnya nggak terlalu asam, jangan khawatir. Ditunggu tomatnya sampai benar-benar hancur. Ikannya beratnya total 500 gram setelah bersih ya. Dan ini kemangi. Saya kemanginya adanya seperti ini, basil ya. Jadi ini gagangnya akan aku gunting-gunting biar wangi gitu. Ini kemanginya beda ya. Ini aku, kan ini sayang ya. Ini muda banget, jadi aku gunting gini. Tambahkan lemon juice sedikit aja. Masukkan ikannya. Ini dioseng terus. Dimasak sampai tanak, jangan buru-buru. Dan kemanginya nanti aja setelah udah mau diangkat.
Nah, aku tambahkan sedikit lada biar agak rasa pedas gitu. Dimasaknya dengan api kecil. Jika kurang garam, silahkan ditambahkan garam. Kemanginya. Waktunya mengukus ini ketannya. Di sini aku alasin dengan daun biar ketannya nggak jatuh. Pandan disobek-sobek. Ini airnya sudah mendidih ya. Kukus selama 15 ke 20 menit dengan api sedang. Sambil menunggu ketan, di sini aku siapkan santan 250 ml, garam 1 sendok teh, pandan, daun jeruk, 1 batang serai yang udah dikeprek. Setelah 10 menit aku kukus, akan aku cek udah apa belum. Kalau masih wujud beras, jangan. Kayaknya 2 menitan lagi deh. Soalnya kukusan tuh beda-beda ya, apalagi panasnya. Nah, ini udah aku biarin dulu 2 menitan. Ini santannya akan sampai mendidih. Ini santannya saya pakai santan siap pakai ya, bukan santan fresh. Nah, udah mendidih, aku matikan api. Santannya masukkan ke ketan gini. Mau diaduk di panci besar ya juga silahkan. Biar santannya nggak turun ya. Setelah aku aduk rata ya, aku diamkan dulu biar santannya meresap ke ketannya. Setelah 5 menit ini sudah meresap ya, tuh nggak jemek, nggak banyak maksudnya. Terus kembali biar mateng. Airnya sudah mendidih, ketannya dikukus. Berapa lamanya nanti dites saja. Paling 15 menit. Sudah 15 menit, akan aku cek. Udah ambil 1 sendok aja. Daunnya udah aku sobek-sobek kecil-kecil ya, karena aku mau bikinnya ukuran kecil tidak besar. Dan ini kalau ngebentuk saya pakai loyang gini seperti bikin lembar kemarin tuh. Semua ketannya aku taruh di loyang secukupnya. Jadi dipotong-potong. Nah, feelingnya terserah teman-teman mau seberapa besarnya. Dipadetin pakai plastik ini. Nah, dipadet. Jadi nah, saat membungkus itu gampang sekali. Udah aku buletin ya. Jadi berapa? 16. Dan ikannya tersisa sedikit padahal isinya udah banyak sekali. Untuk membungkusnya di sini 2 lapis daun pisang. Kalau nggak ada daun pisang gimana? Kalau nggak ada daun pisang ya rasanya jadi aromanya jadi beda ya. Nah, seperti ini. Digulung. Pastikan diketatkan ya. Nah, dibalik. Seperti saya bikin lemper waktu lalu. Mau gini oke, mau di seperti lontong juga oke. Kalau gini kan cakep ya. Nah, balik. Oke deh. Gini. Thank you.
Kemudian saatnya aku bakar ya. Ini udah aku panasin ini. Dan ini lempernya. Nah, sebelum dibakar, dipoles dengan minyak ya, biar shining, biar glowing gitu, berminyak. Jadi daunnya itu glowing berminyak ya, teman-teman. Oke. Nah, sekarang dimasukkan sini, dibakar. Bolak-balik biar enggak gosong. Ini cuacanya sangat bagus untuk barbekyunan. Sayang semuanya lagi belum pulang ya. Nah, ini kayaknya suamiku pulang ya, teman-teman. Kita lihat. Nah, dia. That's my sweetheart. Pulang kerja. Lemper ikan, you like fish, right? Gently. I didn't believe Cassandra's being the barbecue master. Oh yeah. Thing. Well, what happened today is I was on my way home. I was on my way home, and someone offered me a magic peel. Okay. They said that I was Botox. So I said, they offered me a magic pill for only $29.95 to grow hair. And by the time I came upstairs, I can't believe it. I'm like, it works. This is unbelievable. Look at. I am free again. I'm free. Yeah. Come on. But I better not do this by the barbecue, otherwise it could be a problem. Okay? You're gonna get a whole, she's gonna get a box. She has so much candy. And you can help me. You can do it. I will show you. Wangi sekali. Can I have one? Yes, wait a minute. One, two, three. You're on one here. Yes, take it out here. Yeah. Very hot. I don't want to touch the leaf if it's hot. See, like that. You can hold the leaf. You want to hold. You want the cat to review it? Yeah, you just give them one and see how they react. So how is it? Is it yummy, Anna? So good. Very good? I want one more. Oh, you want one more, Layla? Yeah. It's good. I make that for you. Oh yeah, very hot. Is it very hot inside? It's warm. It's warm? Yeah. It's not spicy. You and mommy put chili in it? No. Next time? No? Okay. I'm not chili. Okay. I don't like chili. You don't like chili. Look, it's so good. It's so good? Oh yeah. Yeah. Yeah, fish. You like fish and you like lemper, so I like more than chicken. You like more than chicken? Yeah. Okay. I like the fish more than better. Next time mommy make again. Okay, dah ini udah cukup. Akan aku matikan. Udah panas dalamnya. Kelar nih. Nah, ini dia lalampanya. Mantap sekali. Silakan dicoba. Oh, the big one. This one? Yeah. Just open it. You see? The pin take it out. Big one here. Wow. What is this called? Is this lemper? Yeah. Lemper. Oh, but lemper. Fish inside. So is it just fish? Yeah. Oh, it's rice too. Fish and rice. So it's fish rice. Fish and oh, glutinous rice. Yeah. Okay, let's try. How is it? The fish is very healthy. I don't know about the glutinous rice, but it gives me some power. Yeah. I need power.
Yeah. You know, I'm really lucky to have you making this. What's it called? Cassandra loved that. Mm-hmm. Has a nice, good barbecue flavor. Is it? Mm-hmm. It's dinner when you have lumpar. I thought only one. More than one. Okay. You want to try, Mas Daniel? What? Lumpur. Cassandra, love it. It's very good. Fish and sticky rice. Yeah. That sounds bleh. It's not sound. I'll give you the small, so, small one. Yeah, go. Take a small one. Yeah. If you don't like it, look it out. Fish is good. Yeah. The only thing is missing is some hot sauce, but I'm yeah, it's supposed really... to put chili in it, but yeah. In the cast. Not bad, it has the ikan. Texture in the middle. Ikan. Yeah, ikan. It's okay? Enak banget? It's baik. It's baik? Baik. Baik. Enak banget. Enak banget. Bike. Wanna go on the bike? What are you wanting to get a bike for? I don't know. Alambul. Yeah, take it. Poor guy. Thank you. Sisanya akan aku bekukan ya. Kenapa dibekukan ya? Biar awet. Karena sekali makan tuh kan nggak habis ya. Nah, sewaktu-waktu kalau mau tinggal ambil aja, terus dibiarkan nanti suhu ruang mau dihangatkan di microwave, oke. Nah, sekarang aku juga ada tuh di freezer, masih tinggal satu ya. Malam kalau saya lapar, kadang saya ambil satu gitu, lemper, saya makan gitu. Dibekukan ini lama dan tetap fresh ya, asal kita masukinnya saat masih fresh, tetap fresh di freezer. Nah, aku tunjukin ntar aku ada di freezer ya. Di freezer aku masih ada ini lemper nih satu. Ini yang waktu lalu bikin. Sekarang aku tambahin lagi lemper di sini ya. Terima kasih sudah menonton channel YouTube saya. Ketemu lagi dalam video selanjutnya.